Kado kamera Evia Sherolin untuk Billy Saputra dibalas tas KW dealership Ogezon. Billy Saputra membalas niat baik Evia Sherolin yang memberikannya kamera untuk membuat konten YouTube saat perayaan ulang tahun El, giliran Billy yang memberikan hadiah bagi sang tambatan hati. Pas dia ulang tahun, gue bawa kue, balon, kado dan lain-lain. Dan sisi itu dia bahagia setengah mati. Ungkap Billy Saputra di kawasan Tendian, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019. Namun, bukan Billy Saputra. Billy tidak lengket dengan aksi jahil. Dia sengaja menyiapkan tas palsu alias KW sebagai hadiah ulang tahun Evia Sherolin. Billy beli kado tas branded merek ternama. Dia enggak tahu kalau tas itu benar-benar tas KW, tuturnya. Rupanya Billy Saputra memang sudah menyiapkan rencana tersebut. Dia ingin menjadikan tas KW milik Evia Sherolin sebagai salah satu konten YouTube. Bak Gayun bersambut, Evia Sherolin juga tidak keberatan menerima dan memakai tas tersebut setelah mengetahui tingkat keasliannya. Ya, dia memang menghargai pemberian dari gue karena memang ini juga buat konten YouTube. Makanya dia memakai barang yang sudah kita sepakati walaupun itu barang KW, jelas Billy Saputra. Billy Saputra sebelumnya menceritakan kronologi pemberian kamera yang dilakukan Evia Sherolin. Menurut versi Billy, rencana Evia membeli kamera tersebut sama sekali tidak dia ketahui.